selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau bikin stok makanan, yaitu nugget ayam. Sebenarnya ini sudah pernah saya posting sebelumnya, tapi hari ini saya mau bikin lagi. Ada 680 gram daging ayam. Tuh. Nah, ini saya pakai 3 butir telur, kemudian setengah siung bawang bombay. Bawang bombay ini bisa diganti dengan bawang merah kalau tidak ada, sebanyak 3 siung. Kemudian 4 siung bawang putih yang nanti akan saya goreng karena saya tidak suka baunya ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Jadi boleh digoreng dulu, boleh enggak. Kemudian bumbunya setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh garam. Untuk kaldu bubuknya saya pakai 1,5 sendok teh atau bisa juga 1 sendok teh. Ini saya pakai kaldu bubuknya kaldu bubuk jamur mereknya Totole. 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian 3 sendok makan ini adalah tepung terigu. Teman-teman di sini juga bisa masukkan wortel 3 buah dan daun bawang 1 batang. Sekarang saya mau bikin yang tanpa sayuran karena sebelumnya saya sudah pernah bikin ini ya. Ini adalah stok saya pakai sayuran. Jadi sesuai selera ya teman-teman, kalau mau pakai sayuran, wortel, daun bawang tinggal ditambah. Goreng bawang putih sampai kecoklatan aja. Ya, saya mau langsung aja haluskan, masukkan bawang putih yang sudah digoreng. Sekali lagi ya, bawang putih ini boleh tidak digoreng, sesuai selera aja. Bawang bombay, kemudian telurnya masuk. Kemudian masukkan tepung terigu 3 sendok makan. Tepung tapioka atau tepung sagu boleh, 3 sendok makan juga. Kemudian ayamnya langsung saja dimasukkan. Sudah selesai, saya menggunakan loyang ukuran 18x18 cm, tingginya 4, yang sudah dioles dengan margarin. Kemudian diratakan. Sudah rapi, siap untuk dikukus. Dikukus kurang lebih 40 menit dengan api sedang atau kecil ke sedang. Kukusan harus sudah panas sebelum adonannya masuk. Dikukus kurang lebih 40 menit dengan api sedang ke kecil.
Nah, seperti ini nanti dilihat ya, ditusuk udah matang atau belum. Kalau sudah tidak ada yang menempel, berarti ini sudah matang. Diamkan sampai benar-benar dingin, baru bisa dipotong-potong. Nah, kalau udah selesai begini, udah dingin, saya mau potong-potong. Kalau dioles dengan margarin itu mudah sekali untuk dilepaskan dari loyangnya. Sekarang kita mau iris-iris. Bagus banget, rapet. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak mudah hancur. Setelah selesai, saya akan celupkan ke dalam tepung terigu. Saya memakai tepung terigu kurang lebih 5-6 sendok makan. Tambahkan sedikit air secukupnya. Kalau sudah seperti ini, kentalan yang saya mau, masukkan nugget. Masukkan nuggetnya. Kemudian ini ada tepung roti. Tepung roti ini saya sediakan 100 gram. Tapi nanti pakainya secukupnya ya, teman-teman. Nah, ini sambil ditekan-tekan. Boleh pakai yang putih, boleh pakai yang berwarna seperti ini. Yang udah simpen di sampingnya. Simpen di sini ya. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai pemakaian tepung roti atau tepung panir sekitar 180 gram. Ini masih sisa sedikit ya. Ini juga masih ada sisanya. Sebelum digoreng, saya akan diamkan dulu di kulkas, di freezer kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam di freezer, ini saya goreng dengan api kecil aja. Digoreng dengan api kecil, minyak panas. Setelah warnanya kecoklatan, diangkat seperti ini. Bagus banget matangnya. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai. Sebelah kanan sudah saya goreng. Ini yang tidak pakai sayuran. Kemudian ini yang pakai sayuran. Silakan pilih, mau yang pakai sayuran boleh, yang enggak juga boleh juga. Kalau dipotong, persis kayak boleh beli. Cobain ya. Ayamnya terasa gurih, asin, enak deh pokoknya. Selamat menikmati, makan dengan nasi hangat dicocol dengan saus sambal. Mantap. Kalau di dalam freezer disusun seperti ini, kemudian ditutup, itu bisa sampai 2 bulan. Begitu ya.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.